Hidangan asli Thailand sememangnya terkenal dengan kekayaan rasanya yang seimbang dan beraroma tinggi serta pedas berapi. Makanannya bukan sahaja terkenal di negara tersebut, malah ia popular di serata dunia termasuk Malaysia. Atas sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, Mataf kini kembali lagi bagi penggemar makanan dari negara Gajah Putih itu. Bertempat di Parkir Kompleks Belia dan Kebudayaan Seksyen 7 Shah Alam, festival ini bermula sejak 24 Februari sehingga 5 Mac 2017. Ini merupakan kali yang kedua kita berkampung di sini. Mana kita di atas permintaan masyarakat setempat dan orang ramai, maka kami berkampung semula di Seksyen 7 ini. Yang menariknya, berbagai-bagai masakan juadah yang kita datangkan khas dari Thailand khususnya. Dari satun, kita ada dari satun, dari yala, dari petani. Dan berbagai-bagai makanan yang unik, yang mana kita boleh merasai makanan yang memang cukup enak yang kita rasakan. Dan juga berbagai masakan yang kita bawa khas dari penduduk-penduduk Malaysia khususnya. Bukan sahaja menjadi medan untuk peniaga kecil dan sederhana dari Thailand untuk bertapak di Malaysia, ia juga memberi peluang kepada peminat dan penggemar untuk menikmati hidangan yang lazat dan menyelerakan. First time saya datang sini untuk ke Festival Thailand. Baguslah, at least sebab kalau nak pergi Thailand, it's too far away. So kita datang sini, kita try makanan Thailand and harga dia pun berpatutan. Semua orang boleh cuba. Menarik lah sebab most of the foods is originally from Thailand. And memanglah semuanya ada boleh dapat kat sini, tapi dapat at one place for Thai food is quite difficult lah. Justru kepada masyarakat Malaysia yang menggemari makanan dari negara berkenaan, inilah ruang dan waktu yang terbaik untuk anda ke Mataf untuk menikmati hidangan asli dari Thailand.